Bersiap menghadapi banjir yang telah di depan mata, jajaran BNPB seprovinsi Jambi menggelar apel persiapan yang berpusat di lapangan kantor Gubernur Jambi. Apel dipimpin langsung penjabat Gubernur Jambi Irman. Salah satu agenda apel siaga banjir Jambi dengan menyerahkan bantuan alat siaga menghadapi musibah banjir. Di antara bantuan yang diserahkan juga ada yang berasal dari negara Amerika, seperti skop besar dan kecil, kapak kombinasi, baju dan celana lapangan, serta kacamata dan sarung tangan kerja. Selain bantuan dari Amerika, juga terdapat bantuan dari pemerintah provinsi kepada BNPB provinsi, serta kabupaten kota. Bantuan meliputi motor trail, pompa kebakaran hutan dan lahan, perahu lipat, mesin perahu, mobil truk serbaguna, dan speedboat polietilen. BPBD Tanjung Jabung. Gimana agar tidak menyebabkan korban. Jadi kita kalau bisa mencegah tidak terjadi korban, minimal kita bisa meminimalisir korban. Nah, oleh karena itu hari ini kita apel siaga dan latihan. Bahtiar AB, Jambi TV.